Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petani. Bagi petani yang terbiasa menggunakan alat bergagang kayu atau rumbung seperti cangkul, parang, arit, lorok, kampak dan sebagainya yang bergagang runyung adalah akan terasa seperti mendapat bantuan jika alat yang digunakan itu adalah tajam, tidak mudah lepas dan juga enak dipegang, enak digunakan. Nah, berikut adalah salah satu cara agar alat itu enak digunakan, yaitu dengan cara menghaluskannya dan meraupnya. Berikut video liputannya. Jika Anda menemukan gelas yang pecah, sebaiknya jangan langsung dibuang. Gunakan untuk menghaluskan pegangan gagang seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, bisa dibalik. Pegang yang benar supaya tidak melukai tangan dan juga bagian yang bisa menghaluskan. Bisa pilih-pilih pecahan yang mana. Yang ini juga baru selesai, enak untuk digunakan. Itulah tadi salah satu pemanfaatan limbah, yaitu pecahan gelas itu untuk menghaluskan pegangan atau gagang, bisa disebut gagang, pada bagian peralatan para petani kita. Tonton terus video ini. Nantikan video berikutnya. Berikan
like dan juga komen. Ya, subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.